Yo, assalamualaikum korang. So now kita dah nak check out hotel kat Kuantan ni. So now semua dah ready nak pergi. Let's go. Assalamualaikum korang. So now kita dah sampai di Kuala Terengganu. So korang nak tahu aku ada kat mana sekarang? Dan kita dah sampai kat jambatan. Let's go. Okay korang, so now kita dah sampai kita punya hotel. Dia macam chalet lah punya style, ada 4 room, 2-2. And jom kita tengok, kita masuk dalam. Assalamualaikum. Sama-sama. Jom masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua katil, ada sofa. Yes, memang aku akan tidur kat sofa. And ada TV, meja. Macam aku nak set up punya dia ni. So bilik dia macam ni je. And tandas dia, let me check. Okay, tak bad lah, boleh duduk je kan. Nampak tak? Boleh duduk je tu. So ni tandas dia. Ada bathtub, memang aku tidur ni je. So itu je. Yeah. So tunggulah video ataupun tempat yang aku nak pergi kan. Nak pergi mana Terengganu ni? Korang saksikan, okay? Ciao. Oh. Hai, assalamualaikum korang, selamat pagi. So hari ni hujan. Agak hujan lah kan, senang cerita. Kalau tak pagi ni kita akan pergi ke Pulau Kapas dan hiking. Lepas hiking baru kita snorkeling. Tapi sebabkan hujan larut daripada pagi tadi sampai lah sekarang, so kita terpaksa tangguh yang hiking. Tak ada hiking lah, kita ada snorkeling je. So pagi ni naik boat terus pergi snorkeling. So the bad news is itulah, kita tak dapat hiking kan. Bag dah bawa lah semua. Apa macam ni? Macam tu rahmat Tuhan. Kita tak boleh nak salahkan siapa lah kan. So ya, pagi aktiviti hari keempat ni kita just snorkeling sajalah. Dan ada things pun, aku punya perut pun agak tak selesa kan. So okeylah, okeylah. Nanti boleh mandi laut kan. So ya, jumpa korang kat tabut nanti. Ciao. Korang, now kita baru lepas bayar tiket naik boat. So yeah, sekarang kita on the way ke JT nak naik boat. Let's go.
Katakanlah kita dah sampai dekat Pulau Kapas dan cuaca ni memang mendung, hujan dan tak tahu apa nak macam mana. Tapi kita tengok laut dia biru guys, macam Maldives. Macam vlog kita yang tertangguh. Tak jadi, tak habis ya edit dulu lah. So next stop kita akan pergi snorkeling pukul 10 ke 10.30 waktu. So now bolehlah jalan-jalan ke nak buat apa jadah ni. So yeah, kebal tunggu. Okay, sambung. Jadi yang drop ke sini tu budak-budak dan siapa yang nak mandi tepi pantai. Macam yang tinggal rambut ni sebenarnya orang-orang besar akan mandi kat tengah. So yeah, kita akan call kat tengah nanti. Okay, bye-bye. Sebab sebuli tangan, sebab repot apa aku punya gimbal lah baby tadi. Now kita nak sujud. Tak ada lock. Jom, kita bawa phone lah. Mampu lah, jangan nombor. Okay, rekod. Okay. Suka dah sorang-sorang, hidup pun macam sorang. Tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang. Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang. Kita baru lepas habis mandi, semua orang dah naik kapul dan semua lebih ke pantai balik lah. Aku ni gimbal dah baby 3 tak boleh record, terpaksa record guna tangan ni sendiri. So yeah, jom kita balik. So korang now aku dah siap-siap, dah pakai baju, dah tukar dah baju mandi, dah mandi kat tadi, kat sana mana-mana lah. So now yang ibu tengah contact boat untuk kita balik ke balik ke seberang ke jetty lah kan, untuk balik hotel. Balik hotel terus eh? Dia makan dulu tu baru balik hotel lah kot. So ada pergi mana lagi pun? Tak ada? Tak tahu nak pergi mana dah. Aku rasa ni je kot untuk day 4. Kalau ada apa-apa nanti aku masukkan lah. Alright, ciao.